Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita. Yang pertama saya akan membacakan CV-nya Uniria dulu. Nama lengkap Indria Miranda. Sebagai direktur kreatif dan pendiri dari brand Ria Miranda. Dan brand ini didirikan pada tahun 2009 setelah lulus dari Esmod Jakarta. Mengikuti peragaan busana dari Jakarta dan Indonesia Fashion Week hingga London Modest Fashion Week dan Dubai Modest Fashion Week. Kecantikan dan personality menjadikannya sebagai brand ambassador dan influencer yang memiliki 26 cabang toko dan komunitas yang kuat di seluruh Indonesia. Kini Ria Miranda telah berkembang sebagai merek gaya hidup yang menginspirasi nilai kebaikan untuk masyarakat, khususnya nilai-nilai keislaman. Kemudian saya juga akan membacakan CV-nya Mas Pandu. Nama Muhammad Pandu Rosadi, lahir di Jakarta 3 Oktober tahun 1984. Menikah dengan Ria Miranda tentunya pasangan. Pendidikan formal di Universitas Pajajaran dan master bisnis dari Universitas Gajah Mada. Memiliki pengalaman profesional di bidang marketing, lokal dan multinational company. Dan memutuskan menjadi entrepreneur ketika anak pertama lahir. Memiliki passion pada graphic design, branding, creative thinking, traveling, dan mengajar. Dan mulai berbisnis sejak SMA. Jualan stiker, kemudian bisnis clothing, distro, dan bekerja sebagai graphic design di Free Magazine sejak kuliah di Bandung. Saat ini sebagai CEO dan co-founder Miranda Moda Indonesia, dengan cabang tersebar di seluruh Indonesia, konsisten 7 tahun melakukan annual show, memiliki dan merawat lebih dari 7.000 loyal customer di seluruh Indonesia. Mungkin di awal Uniria dan Mas Pandu mau sharing kepada kita awal bisnis ini. Apa aja yang ingin di-share terkait dengan awal? Awal pertemuan, awal memulai bisnis, awal, nah dimulai dari awal dulu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih juga kesempatannya yang diberikan ke kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa ada manfaatnya. Tadi kalau pertanyaannya mengenai awal mulanya, memang ini sebenarnya memang Ria yang memulai gitu loh. Apa yang kita jalani selama 10 tahun ini memang dari Ria yang memulai. Saya ketemu Ria juga ketika dia lagi baru memulai, baru merintis, baru beberapa bulan merintis. Jadi memang Ria bisa ceritain nanti kenapa dia akhirnya larinya ke fashion, apa padahal lulusan dari FE Unan. Apa yang ngebikin dia sekolah lagi di Jakarta, di Esmod Jakarta, dari awal lagi untuk lebih spesifik mempelajari fashion. Sementara di tahun dulu waktu Ria lulus, fashion itu bukan menjadi sebuah pekerjaan yang dianggap bisa menghasilkan oleh banyak orang tua gitu. Jadi Ria mungkin bisa cerita kenapa papa waktu itu mengharuskan S1 dulu tapi bisa mengizinkan untuk setelah S1 ke Jakarta. Iya. Aku mau sharing sedikit, mungkin ada yang udah dengar, ada yang belum, karena ini udah cukup sering aku ceritain soal dari awal itu seperti apa sih gitu. Jadi memang aku lahir sampai kuliah lulus di Unan itu di Padang, semua di Padang. Sekolah di Padang, terus memang udah seneng fashion itu semenjak sekolah, jadi SMP, SMA gitu tuh aku seneng banget gambar. Jadi ketika pulang sekolah aku pasti gambar, ya suka nonton TV. Dulu sebenarnya fasilitasnya juga belum banyak sih untuk tahu itu, tapi kayak ketertarikan itu tuh udah mulai berasa gitu. Terus setelah lulus SMA, aku minta ke papa, kalau ada yang tahu, papaku Syahril Syarif, dosen Unan juga. Selesaikan dulu S1-nya, kita coba ikut SPMB dulu, dan alhamdulillah lulus masuk S1 di Universitas Andalas. Aku jalanin sih hari-hari itu, terus setelah lulus aku minta lagi ke papa untuk bisa dikasih izin gitu, kan dikasih izin untuk bisa meneruskan di Jakarta. Aku pengen banget bisa sekolah fashion, karena masih penasaran nih, aku udah nyelesain S1, boleh nggak papa kasih izin lagi gitu untuk meneruskan passionku ke Jakarta gitu. Dan alhamdulillah dikasih izin. Ternyata setelah dijalanin
itu emang ya Allah, ini passion yang aku cari selama ini gitu, dan yeah, setelah dijalanin lulus di Esmod dan memulai label juga. Sebelumnya juga sempat kerja dulu di jadi assistant designer dulu, terus yeah, kerja di majalah, jadi fashion editor gitu. Dan ternyata ilmu di Universitas Andalas dulu tuh benar-benar nggak ada yang sia-sia gitu. Setelah aku ngejalanin label di tahun 2009, ilmunya kepake semua, finance-nya kepake, terus manajemennya kepake, marketingnya juga kepake gitu. Jadi memang kodar dari Allah, aku harus ngelewatin ini semua, dan ternyata itu jadi kita jadi lebih mateng gitu ketika ngejalanin brand ini gitu. Dan di 2010 Mas Pandu hadir gitu. Ya. Boleh melanjutkan ceritanya? Silakan Mas. Ah gitu, oke. Okay. Kalau saya memang ketemu Ria, memang Ria lagi memulai banget. Yeah. Saya ketemu Ria tuh justru dia lagi dari pasar nyari bahan gitu ya, nyari tukang jahit. Ya gitu deh. Jadi memang kalau anak-anak Esmod tuh tidak terlihat glamor seperti nama Esmod. Justru mereka begadangnya jauh lebih banyak ya. Lebih begadang dibandingin waktu kuliah di UNAN. Iya, iya, betul. Kalau di UNAN kayaknya Ria main-main aja nih. Jadi di situ saya ngelihat memang Ria ketika sudah ada keinginan passion, dia sangat persistent, sangat sungguh-sungguh fokus apa yang memang dia kerjakan. Nah, dari situ memang sedikit banyak yang saya bantu lebih ke proses brandingnya. Dari penamaan, logo, visual, dan itu nanti masuk ke bagaimana konsistensi personality-nya Ria yang saya lihat bisa nggak direfleksikan kepada brand-nya. Ya mulai dari kita kenalan sampai akhirnya menikah, saya memang pantau terus apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya pantau, khususnya ketika itu dunia sosial media lagi masuk tuh. Instagram, Twitter, Facebook itu semua lagi dimulailah di Indonesia gitu. Kurang lebih itu sih kalau yang saya lakukan ya. Tadi kalau dibilang ketika memulai menjadi entrepreneur, justru ketika anak pertama lahir, itu memang sebelum ketemu sama Ria, saya tuh pengen merasakan 4 kuadran. Jadi pernah kerja di perusahaan lokal, pernah kerja di perusahaan multinasional walaupun hanya 1 tahun. Habis itu saya pindah kuadran untuk menjadi entrepreneur. Nanti pengennya ada pindah kuadran lagi untuk menjadi investor. Jadi saya pengen ngelihat dalam menjalani hidup ini perspektif dari karyawan, dari yang mulai karyawan bawah gitu ya. Jadi saya ngerasain banget gimana ekspektasi seorang karyawan di-treat oleh atasannya. Ketika awal membangun brand ini juga, sebelum ketemu Mas Pandu, aku tuh gak punya target apa-apa gitu. Modal nggak ngoyo gitu. Jadi modal sendiri ya dari papa sih. Cuman kalau banyak yang nanya, dan aku selalu sebutin modalku berapa, aku punya 8 juta waktu itu, dan aku coba putar otak ya gimana ya caranya ya, apa harus investasi apa gitu. Ketika itu kayaknya aku nggak mungkin dengan punya uang segitu, aku punya tukang jahit, aku punya tukang pola, ngegaji aja nggak cukup gitu kan. Terus akhirnya aku investasi di tukang jahit yang udah ada, itu waktu itu di daerah Ciledug, dan aku minta ke 2 orang tukang jahit di sana, mereka udah punya mesin segala macam. Akhirnya aku minta untuk, Pak boleh nggak Bapak pegang jahitan saya gitu. Dan akhirnya aku memang kayak masukin jahitan ke sana gitu. Memang awalnya nggak terlalu ini ya, paling 1 artikel baju itu cuman 1 lusin gitu, cuman 12. Terus kerudung juga bikinnya cuman 12, ya itu yang kejual ya diputar lagi. Ya kreatif itu... Kenapa? Sebelum pandemi ceritain gimana? Oh oke, okay. Kalau pandemi kayaknya udah beda banget lah gitu. Kalau sebelum pandemi semuanya berjalan ya, planning kita 1 tahun sebelumnya udah bikin story tentang koleksi. Misalnya di 2018, 2019 kita udah siap dengan koleksinya gitu. Dari mulai tema, terus ceritanya gitu. Kita punya kayak kita bikin story-nya tentang perjalanan hidup misalnya gitu. Ya udah, di dalam 1 tahun aku kasih benang merah, terus
si koleksi itu ada spring, summer, fall, winter, bisa gitu. Jadi ada 5 koleksi, dan raya ya. Dan raya, jadi ada 5 koleksi dalam 1 tahun yang kita keluarkan, di luar kolaborasi-kolaborasi juga yang biasa kita lakukan. Terus setelah sampel jadi segala macam, ya udah bisa dimasukin ke produksi. Terus kita mulai ke supply ke ini ya, ke partners kita, ke cabang-cabang kita gitu. Jadi prosesnya kalau kreatif sih cukup panjang ya, dalam waktu setahun itu ngerjain sampel dan meeting-meeting dengan tim juga. Terus ya udah terus berjalan diserahkan ke tim sales gitu. Ya jadi memang dulu Ria kan karena start small, jadi Ria bikin apa yang memang dia suka. Waktu itu memang terkenalnya hoodie blouse, terus ada harem pants, terus ada dress yang asimetris, bahannya juga dari bahan kaos. Jadi Ria dulu mendesain, ada inspirasinya, dan dicari kainnya yang sesuai dan matching dengan cuttingnya. Tapi makin kesini kita perlu ada terus inovasi. Jadi akhirnya waktu itu saya minta coba bikin planning untuk koleksi 1 tahun ke depan. Karena kita harus bisa forecasting kira-kira tren tahun ke depan tuh Ria mau mengangkat apa. Agak cukup challenging karena buat Ria biasa yang bikin apa yang ada di depan, ini di challenge untuk bisa memproyeksi 1 tahun ke depan. Sebenarnya kita sebagai insan kreatif, kita memiliki privilege untuk membuat trend forecasting berdasarkan pandangan dari kita sebagai pelaku industri kreatif ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dan sebenarnya kalau kita mau ngikutin trend dunia, itu banyak sekali informasinya, ada WGSN.com, terus fashion-fashion brand internasional itu biasanya dia juga presentasi untuk apa yang menjadi trend 1 tahun ke depan. Nah itu kalau misalnya kita Ria dari awal memang senang sekali melakukan research fashion designers dari lokal dan internasional, itu udah hariannya dia research dan melakukan itu, sehingga kaya akan knowledge, kaya akan selera pasar mau seperti apa, digabungkan dengan personalitinya dari Ria. Kalau mencari inspirasi sih nggak bisa kita tunggu terus inspirasi itu datang ya. Jadi kita tinggal duduk, misalnya kita duduk gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita traveling, kita suka duduk lagi sambil ngopi, itu kita ngeliat orang jalan. Apa sih yang menjadi masalah orang? Oh, cara pakainya begini. Oh, cara pakainya begitu. Ternyata warna coklat sama warna hijau kalau dikombinasi itu bagus juga. Oh, ternyata siluet baju perempuan tuh pengennya kelihatan langsing. Terus, tapi kalau misalnya baju longgar tuh gimana stylingnya? Dari pengamatan itu tuh banyak sekali sebenarnya yang bisa kita serap, kita catat, kita selalu mencatat ya, untuk inspirasi ide-ide apa aja. Dari situ kita ngobrol, atau Ria biasanya dia punya me time sendiri untuk sketching, untuk turunannya mau apa, mau bagaimana. Kan dari warna aja bisa turun, misalnya mau bikin dress, bikin tunik, top, bahkan sepatu, tas, dan lain-lainnya gitu. Jadi ya, itulah adalah untuk Ria proses mencari inspirasinya. Sebelum pandemi, me time-ku salah satunya adalah traveling gitu. Itu yang itu yang kehilangan banget sih sekarang. Betul. Kalau teman-teman ngikutin Instagram, dulu tuh mungkin kayak satu kali sebulan ada kali kita pergi gitu untuk mau ada show gitu, atau misalnya ada kayak acara di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu tuh salah satu yang menambah knowledge juga untuk next collection gitu. Terus di situ biasanya misalnya ke Makassar misalnya gitu. Nah, aku cari tuh apa ya kerajinan di sana, terus apa yang bisa kita kembangkan ya di koleksi kita gitu. Terus apa yang bisa kita bikin kerjasama gitu. Kayak di Padang aku pergi ke pengrajin songket Saulunto, terus pergi ke Bukit Tinggi Sulam, ada Sulam cantik banget. Nah, terus itu masih sempat dulu gitu, masih bisa gitu ketemu pengrajin. Terus yang paling sulit adalah memotivasi pengrajin juga untuk bisa sesuai dengan stylenya kita gitu. Jadi misalnya songket tuh di awal aku ngangkat songket Saulunto di tahun 2012 di Jakarta Fashion Week pertama kalinya. Kalau songket Padang kan emang ini ya identik dengan warna-warna yang bright gitu, merah kuning hijau gitu. Sementara aku tuh warna pastel. Sementara aku tuh pastel banget gitu. Gimana ya? Ini motif udah cantik gitu. Gimana caranya biar bisa
pakai warna-warna yang aku suka gitu. Terus ya ngobrol ke pengrajin, ngasih motivasi kalau ini nih ini insya Allah ada yang suka. Pokoknya ini deh negosiasinya gitu. Yeah. Nah berjalan waktu, alhamdulillah warna pastel ini mulai diterima oleh masyarakat. Mungkin kalau tahu di awalnya juga susah banget gitu untuk meyakinkan kalau enggak, kita tampak muda kok pakai warna pastel gitu. Kita ini kok bisa tampil stylish dengan warna pastel gitu. Ya alhamdulillah Ria Miranda pun juga bisa diterima di Padang gitu. Butik pertama ya di butik pertama di Padang. Baik, baik. Nah, itu untuk para peserta, kebanyakan peserta hari ini itu juga pelaku usaha, Miria dan Sandu. Jadi jangan lupa bahwa dalam setiap produk itu research sangat penting. Nah, ya research, kemudian harus ada pengetahuan di balik itu. Nah, saya sendiri di Design Technopark kan juga memiliki UKM-UKM mitra binaan. Dan kami selalu saat ini memberikan masukan kepada UKM-UKM bahwa inovasi itu bisa kita lakukan kalau kita berteman dengan sumber inovasi, dan sumber inovasi itu ya salah satunya adalah periset ya, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah dengar cerita dari Uniria dan Mas Pandu terkait dengan awal, terus ide kreatif dan lain sebagainya. Kita bicara tentang brand terlebih dahulu. Ketika kita bicara tentang brand, maka kita bicara kekuatan luar biasa sebenarnya yang nggak bisa dikontrol oleh si produsen, karena itu merupakan persepsi dari konsumen. Tapi si produsen punya trik dan cara untuk membangunnya. Nah, brand itu sendiri ketika dibangun, arahnya bagaimana, khususnya untuk Ria Miranda itu arahnya kemana brand itu dibangun, dan setelah dibangun maintenance-nya gimana sih? Apakah ada evaluasi? Apakah ada, kalau tanaman ya Mas Pandu masih ingat nggak kalau tanaman pas ditanam kan mesti dipupuk ya supaya menghasilkan buah yang lebat seperti itu. Nah terkait dengan brand Ria Miranda sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya untuk Ria Miranda ini tidak terlalu sulit karena memang brand Ria Miranda ini cerminan dari personalitinya Ria. Jadi Ria tidak menjadi sosok yang berbeda untuk merefleksikan brand itu sendiri. Jadi saya hanya memvisualkan apa yang menjadi personality ke dalam brand, ke dalam visual warnanya, logonya, cara bicara, tulisan, sampai ke kalau desain ya memang sudah dari arahan dari Ria. Jadi kalau saya pelajari bahwa kalau brand itu memang lebih baik dia bisa berbicara, brand itu tuh bisa represent, humanize the brand atau memanusiakan brand kita. Kalau tadi persepsinya ke tanaman, Ria memang sudah punya bibit unggulnya gitu dari personality-nya dia. Dia tanam, tinggal arahnya mau kemana nih, akarnya dulu yang mau dikuatin apa baru dahannya, apa batangnya atau baru dahannya gitu ya. Nah dari sini kalau saya udah 10 tahun itu kita bagi dua sesi. Jadi 5 tahun pertama dalam membangun brand itu kita kuatkan dari personal brandnya itu sendiri, personality dari brand itu sendiri. Tidak harus desainernya katakan kalau misalnya brandnya adalah Songket gitu ya, personality dari Songket itu sendiri mau seperti apa, apakah dari motifnya yang menjadi ciri khas, apakah warnanya, apakah kerapihannya, itu juga bisa menjadi ciri khas yang menjadi personality dari brand itu. Kalau dalam hal ini brand Ria Miranda ya personality-nya adalah kebetulan manusia gitu loh, orang. Jadi 5 tahun pertama memang kita fokus itu untuk membangun produknya, produk yang berkualitas, membangun networknya. Ria waktu itu mulai masuk ke APPMI, Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia, terus ada Wardah juga yang memfasilitasi Ria untuk terus berkembang, berkreasi, terus kita masuk ke bazar-bazar gitu ya, terus kita dipilih sama Femina Group untuk sebagai brand yang mereka inkubasi supaya siap ke pasar internasional. Dan 5 tahun pertama juga kita ngebangun customer, ngebangun komunitas gitu.
Jadi 5 tahun pertama tuh fokusnya di situ, karena saya ngelihat kalau misalnya kita hanya bergantung sama Ria, itu pasti akan ada rasa jenuhnya. Jadi saya pengen let the product speak for itself. Jadi biarkan produk yang berkualitas akan bicara bahwa brand ini bagus gitu. Tanpa harus bilang, tanpa harus Ria mempromosikan bahwa brand ini bagus gitu. Jadi itulah yang kita bangun. Dari produk yang memang sudah berkualitas, terus kita ngejaga komunitasnya, terjadilah prinsip word of mouth gitu. Jadi sesama komunitas itu yang mempromosikan produknya ini berkualitas. Informasi bahwa sesama komunitas itu saling meracuni gitu. Iya. Meracuni baju Ria Miranda supaya pakai ini dan seterusnya, karena kita ngejaga dan ngebangun komunitasnya, akhirnya satu sama lain saling ketemu dan mereka mendapatkan nilai manfaat dari membeli baju Ria Miranda adalah memiliki komunitas. Iya. Nah, terus setelah 5 tahun kedua yang kita lakukan dalam membangun brand itu kan tadi akarnya kita kuatin ya. Kalau akar kita kuat, termasuk tim, itu juga membangun akar tuh tim juga gitu. Nah, kita memang kelihatan setelah 5 tahun pertama tuh pasti struggling ya. Kita mau apa, mau bikin apa, banyak juga kalau kita langsung nafsu gitu untuk bikin secara kuantitinya banyak, pasti akan ada buffernya, ada sisanya. Jadi kita dari dulu tuh start small. Kalau misalnya ini berjalan dengan baik, baru kita scale up. Gitu. Jadi dulu di 5 tahun kedua, kita mulai mengembangkan produknya nih, ciri khas apa yang bisa kita bangun, karena sudah banyak produk-produk tiruan. Karena di 5 tahun kedua, itu baju Ria Miranda tuh alhamdulillahnya produknya kita tuh sudah sangat dicari gitu. Orang mau ngantri, orang mau rebutan. Bahkan resell value-nya kita juga masih cukup tinggi gitu. Jadi sangat. Untuk baju-baju kita dijual lagi tuh justru harganya malah naik. Kayak emas gitu ya. Nah, tapi udah mulai banyak produk tiruan. Karena sudah mulai banyak yang ATM. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Tapi yang kita rasakan di sini hanya A, T-nya aja. Amati dan tiru. Modifikasinya tuh sedikit banget. Jadi di situ yang harus kita cari lagi inovasi yang kita buat, bukan hanya sekedar untuk desainnya seperti apa, tapi detail-detail kecilnya yang harus kita bangun. Misalnya kancingnya itu sudah ada logo Ria Miranda. Terus desainnya, motifnya kita bikin lebih rumit. Terus ada juga kita ngebangun experience-nya gitu. Jadi ada hal-hal yang orang bisa tiru, tapi eksekusinya pasti berbeda, arahnya pasti berbeda. Jadi dulu tuh kita pernah memproses hukum ya untuk somasi beberapa online shop atau beberapa brand yang memang kainnya itu bukan terinspirasi. Kalau saya bilang dia memang meniru kain kita, tapi kita pikir energi kita jadi fokusnya ke sana, bukan membangun, menciptakan positif aura untuk menciptakan inovasi baru. Iya, kayak gitu. Capek ya. Capek sendiri. Nah, 5 tahun kedua, itu juga akan ada perubahan di visi, misi perusahaan dan nilai perusahaan yang ingin menjadi nilai kebaikan. Di situ nilai kebaikan itu justru mendorong pertumbuhan batang pohon tadi, ya si brand, menjadi lebih tinggi. Jadi kita bukan hanya pengen menjadi brand nomor satu, apapun caranya gitu ya, tapi justru kita mau memberikan nilai kebaikan yang buat kita itu akan secara organik bisa lebih kena ke customer gitu. Ada ini saya, kalau saya dapat inspirasi ya, bahwa brand di masa depan itu yang akan survive adalah, kan ada segitiga piramid ya biasanya, dimana kalau yang kita mau dapat kuantitas lebih banyak, ya yang di bawah gitu. Nah, kalau ke depan itu brand yang harganya affordable, tapi secara quality-nya bagus, itu yang bisa survive. Kita bisa lihat kalau di e-commerce, itu barang-barang sudah mulai makin turun ya harganya ya, nanti akan ada impor dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau bertahan hanya dengan harga, itu udah pasti akan sulit. Kalau nggak ada kita ngebangun added value-nya dari brand kita, apa? Mesti dari sekarang. Karena kalau misalnya kita hanya bilang harga kita paling murah, yang lain pasti akan lebih murah. Tidak ada loyalitas dari customer untuk produk-produk yang harganya murah. Betul. Karena mereka pasti akan cari harga murah.
Kayak bawang deh, beli bawang. Pasti ibu-ibu mencari bawang yang lebih murah. Gak ada dia hanya mau bawang merek si manis gitu, gak ada gitu. Nah, jadi disinilah yang kita lihat apa added value-nya orang mau membeli produk Ria Miranda itu apa. Karena sebenarnya baju Ria Miranda itu sudah mulai banyak yang seperti Ria Miranda bajunya. Motifnya, warnanya, bahkan harganya jauh lebih murah dari situ. Nah, added value yang bisa kita berikan dalam rangka membangun merek ini bukan hanya sekedar dari quality produk lagi. Karena kalau quality produk itu sudah wajib standar gitu kan. Sudah bukan itu lagi yang orang cari. Kayak kalau beli mobil, roda harus 4 dong gitu kan. AC udah harus pasti ada. Tapi apa yang menjadikan atribut-atribut tambahan yang bisa memberikan nilai tambah terhadap brand itu. Jadi itu sih kalau kita bagi dalam waktu 10 tahun pertama kita bagi 2 perjalanan ini gitu, supaya lebih mudah. Gitu. Ada tambahan dari Uniria mungkin? Tambahannya mungkin ketika awal tuh aku punya nama brandnya tuh Shabby Chic by Ria Miranda. Yang punya koleksi aku di awal-awal tuh brandnya itu. Aku nggak terlalu berani gitu untuk kasih nama Ria Miranda di situ tuh kayak belum pede di awal gitu. Karena ya belum berani maju sendiri aja gitu. Karena aku belum punya tim, aku masih sendiri, aku masih ngerjainnya sendiri. Sampai dulu sampai pola juga sendiri. Pola jahit itu sempat kalau teman-teman ngejual juga sendiri. Ngejual juga gitu. Terus berjalannya waktu karena masuk asosiasi tadi, akhirnya aku karena di asosiasi harus pakai nama desainernya. Nah dari situ mulai nama Ria Miranda muncul gitu. Juga dulu juga nggak punya logo yang bagus, dan di awal itu ketemu Mas Pandu pun juga kita ngebahasnya tentang branding gitu. Mana sini lihat logonya lah, terus akhirnya dibenerin gitu. Terus gratis. akhirnya bikin logo, terus bikin branding. Oh iya, harus ada tag ya gitu setiap baju gitu. Sebelumnya aku cuman manual gitu, enggak nyetak apa-apa. Cuman dikasih label harga udah gitu. Ternyata tuh hal yang penting. Terus packaging. Packaging kayak kita waktu itu masih pakai plastik yang baju, terus ada plastik, terus ada paper bag gitu. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu ternyata tuh penting juga gitu untuk sekarang gitu. Karena kita ada unboxing time gitu sekarang kan. Jadi kayak harus sesuatu yang cantik gitu. Yang sekarang kita benar-benar pikirin yaitu packaging, pengen tetap sustainable juga, masih bisa manfaat, ramah lingkungan, segala macam. Akhirnya kita untuk kerudung, akhirnya kita bikin pouch dari bahan-bahan, dari bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Tapi bisa manfaat untuk mau naruh kosmetik, handphone gitu. Terus paper bag kita juga nggak mengandung plastik, karena 100% ini ya, dari serat tanaman gitu. Jadi ini memang, nggak ada plastiknya, jadi insya Allah si paper bag pun juga aman. Aku sangat mikirin itu sih, maksudnya sustainable itu, mungkin harga dari baju kita juga nggak terlalu murah, tapi insya Allah bisa lebih lama dipakai, itu juga salah satu sustainable juga. Dari segi packaging yang mesti diperhatiin, terus pemanfaatan sisa bahan itu juga sangat kita pakai. Dan di pandemi ini kita punya potongan-potongan bahan yang alhamdulillah jadi kepake nih untuk bikin masker gitu. Awalnya kita kesulitan ya nyari masker kain gitu, akhirnya alhamdulillah tuh jadi kepake semua, dan kita bisa bagi-bagiin ke tenaga medis, ke jadi gift juga untuk lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Nah, berarti sudah berinovasi, jadi dalam 10 tahun itu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan ya Mas ya Uni. Saya ingin menggarisbawahi ini nih, ada perubahan visi dari Ria Miranda yang sekarang visinya adalah menginspirasi nilai-nilai kebaikan. Biasanya kan filosofi dari visi itu kan dalam. Nah, saya ingin tahu menginspirasi nilai-nilai kebaikan itu dalam arti yang seperti apa. Nah, kalau kami kan sering ditanya, visinya UNAN apa? Menjadi universitas yang bermartabat. Nah, itu menjelaskannya tuh sampai panjang, gak selesai-selesai, karena bermartabat itu banyak maknanya. Sama juga dengan menginspirasi nilai-nilai kebaikan ini.
Oke. Okay, ya, kalau dari awal sih memang ketika saya masuk belum ada tuh visi misi tujuan apa dan lain-lainnya, sehingga karena saya orangnya cenderung ambisius gitu dan tertata, tertarget, saya memang dulu di awal di 10 tahun pertama itu ingin menjadi brand fashion nomor 1 tapi yang bisa memberikan manfaat untuk karyawan, lingkungan dan komunitas. Tapi memang setelah di tahun ke-9 mau masuk ke-10 tuh buat Ria sendiri memang ada pergejolakan dalam personalitinya karena semakin belajar, semakin ingin lebih baik menjadi sebagai manusia. Akhirnya di situ mulai ada perubahan, mulai ada arah yang ingin lebih baik. Mungkin dia bisa ceritain kenapa ada perubahan di situ sih. Tepat ketika 10 tahun brand ini berjalan, itu ya ketika 10 tahun malah itu kita selalu bikin acara annual show. Jadi kayak acara tahunan yang diadakan di bulan Desember. Terus itu kita kayak ngumpul dari RMLC namanya Ria Miranda Loyal Community dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah waktu itu kayak hampir 1000 ya yang datang ke Jakarta untuk kita kayak temu kangen aja gitu di acara itu. Tapi itu kayak momen yang aku dan RMLC tunggu-tunggu gitu di bulan Desember gitu, kita ngumpul di satu momen itu aku kayak ada fashion show, trend show gitu untuk Ria Miranda di tahun berikutnya gitu. Terus tapi di hari itu, di hari annual show di tahun 2018 tepat di 10 tahun kita dekade Ria Miranda, kita bikin satu acara exhibition. Terus di Senayan City itu cukup besar acaranya. Terus di puncak acaranya kita bikin fashion show, annual show. Dan biasanya aku tuh sangat-sangat ini ya, excited gitu ngejalanin itu. Tim di balik itu tuh udah banyak banget gitu. Yeah. Terus aku planning kan udah 1 tahun yang lalu bikin 40 koleksi di yang akan di-showkan juga ada. Yeah. Waktu itu ada Tulus, ada Reza, oh Masya Allah itu momen yang apa ya, memang tuh acara besar buat kita, dan di hari itu tuh aku ngerasa kosong gitu. Ngerasa kosong, justru aku kayak suka merawang sendiri di hari itu gitu, apa iya ya gitu, ngapain ya aku kayak gini ya, kita ngeluarin budget yang cukup besar, alhamdulillah juga ada sponsor waktu itu yang mengeluarkan dana cukup besar untuk kita gitu. Ya itu kita jalanin di hari itu, cuman setelah itu tuh aku langsung kayak pengen meeting sama seluruh manajemen tim gitu untuk ngasih tahu apa yang aku rasain di hari itu gitu. Kita udah 10 tahun, apa iya ini yang kita cari ya gitu. Terus apa iya momen itu bikin kalian seneng, udah kan gitu, udah semua itu udah ya, senengnya di hari itu doang gitu, abis itu tuh apa, kita ngasih manfaat apa buat orang banyak gitu. Terus aku ngerasa kosong di hari itu tuh, nggak tahu Allah kasih petunjuk kali ya kalau ya cukup deh gitu, cukup. Itu kayak udah acara yang paling besar menurutku, terus kayak kita puas banget di acara itu, tapi kayak momen itu tuh kayak ngerasa aku kosong gitu. Ya aku tanya balik ke tim gitu, kita apa sih tujuan kita sekarang gitu, kayaknya udah cukup kita seperti ini gitu, kayak Allah udah ngasih banyak banget, tapi kok kita gak ada ngasih apa-apa ya gitu untuk umatnya gitu. Terus apakah udah cukup? Terus akhirnya kita ngobrol lah sama satu orang, apa ya, kayak konsultan gitu, konsultan branding. Terus kita ngobrol apa keluh kesah yang aku rasakan gitu kan, ini semua udah sesuai belum sih sama yang Allah mau, ini semua Allah ridho gak sih gitu, sayang kan kita udah ngejalanin ini 10 tahun nol di mata Allah, itu kan bahaya banget gitu. Jadi jangan sampai apa yang udah kita lakuin tim kita juga gak dapat manfaatnya, terus aku pun juga kayak cuman kenikmatan dunia doang gitu. Iya. Terus itu tuh kayak ketemu guru agama, terus aku diskusi, terus ngobrol lagi, terus ada satu teman yang bisa yang dia udah biasa ya untuk menyimpulkan visi dan misi perusahaan dengan prosesnya gitu. Akhirnya di situ aku ngobrol kita apa ya visi dan misi yang baru ini gitu. Kita harus punya
di 10 tahun cukup kita udah seperti ini, alhamdulillah Allah udah kasih banyak sekali pelajaran. Terus di tahun ke 10 menuju 20 ini ya kita jalanin dengan visi dan misi yang baru, yaitu ingin memberi inspirasi nilai-nilai kebaikan gitu. Terus kalau maknanya cukup dalam, memang iya gitu. Karena dari situ sih ini kayak akhirnya aku lebih lagi pendekatan ke tim aku, pendekatan ke tim, tanya mereka satu-satu, apakah pendidikan agamanya udah cukup apa belum gitu, jangan aku mikirin diri sendiri untuk menambah ilmu gitu, tapi ternyata tim di balik itu ya perlu pembelajaran lebih lanjut gitu, jadi itu tuh kalau menurut aku tuh akarnya juga gitu, tim kita adalah akarnya juga. Akhirnya kita bikin program-program untuk karyawan, kayak kita bikin kayak tahsin, ternyata ada ya karyawan kita yang belum bisa ngaji gitu. Itu kan itu satu hal yang penting gitu. Untuk aku ya, untuk aku dan Mas Pandu juga gitu, dan kita semua. Terus kita belajar tahsin, kita kayak kerja sama apa kayak bikin pokoknya kayak lebih ke pengetahuan dasar gitu tentang agama yang kita rutinkan ke karyawan gitu. Dan saya juga akhirnya sampai ke pertanyaan ini. Mas Pandu sama Uniria, orang selalu bilang semua itu ada masanya. Jadi pada saat masanya kamu, ya udah puas-puasin deh tuh. Maksudnya harus semaksimal mungkin karena semua ada masanya. Pandemi ini juga momentum, tergantung kita bagaimana mau menyikapinya gitu. Betul. Dan kita bisa nge-create momentum bisa dengan cara kita membuat acara, membuat hype, membuat viral, membuat tren, itu juga momentum. Tapi ketika saya selalu ngerasa juga ya, ketika memang kita ingin membangun brand atau menjadi entrepreneur itu, sebaiknya memang di usia muda. Karena kalau misalnya di usia sudah semakin dewasa, makin banyak risiko, makin banyak pikiran yang akan kita terima kalau misalnya kita salah mengambil keputusan. Dan menjadi entrepreneur itu sebenarnya perjalanan hidup yang bisa kita nikmatin, mau lagi turun, mau lagi susah, atau mau lagi senang. Jadi kalau terkait dengan masanya itu benar banget, kita tuh ngerasain banget masanya Ria Miranda lagi di titik puncak tuh di tahun ke-6. Kita tuh bertanya, nih orang-orang kenapa ya sampai segininya beli baju Ria Miranda, sampai ada yang rebutan, sampai ada yang ngantri dari jam 5 pagi. Kita juga bertanya, kenapa gitu. Oke, mungkin ini momentumnya. Dari situ kita terus jaga gitu. Meskipun sekarang momentumnya ada lagi brand lain yang naik, tapi kita harus ngejaga supaya kita masih dalam tatanan industri ini gitu. Jangan sampai kita tenggelam gitu. Betul. Gitu sih. Ada tahapannya kapan kita harus gegas, ada tahapannya kita harus lari kecil, tapi kita tetap terus lari, gitu. Gitu ya, Claria ada gak momentum gitu? Bisa terus konsisten untuk banyak sekali saran yang masuk gitu. Nah, aku sebagai desainer harus bisa menggawangi gitu style yang cocok sama aku, yang memang sesuai dengan personality gitu. Nah, memang ini PR kita ya, ketika nanti misalnya aku sudah ada kejenuhan gitu misalnya di sini, mungkin 10 tahun lagi kayaknya udah pengennya pensiun gitu. Iya. Jadi kita aku lagi mempersiapkan, kita lagi ada pelatihan juga ya untuk pengen tahu brand value ya. Iya. Brand value kita seperti apa. Jadi kayak kita pakai jasa sih sebenarnya, jasa agency untuk bisa tahu. Iya. Di luar tuh kita seperti apa dan harusnya seperti apa. Kita sangat mempelajari customer behavior kita yang selalu berubah-ubah gitu. Nah, dari situ agency itu nanya ke aku tentang brand ini. Terus akhirnya itu nanti akan dibukukan di satu dibikin ya, maksudnya emang sesuai dengan guideline yang aku yang aku bikin. Dengan buku itu tuh nanti akan bisa insyaallah bisa dilanjutkan dengan generasi berikutnya gitu. Jadi mungkin nanti aku udah mulai mau pensiun, terus nanti dengan adanya guideline itu tuh udah ada gitu, ya, udah bisa jalan insyaallah gitu. Amin. Lagi mempersiapkan itu sih sekarang. Oke. Nah, Ria Miranda itu terkenal banget sering berkolaborasi, yang
kemarin baru launching tuh kolaborasi dengan Button Scarf ya, mengeluarkan seri Sanadu. Iya. Ini yang ngikutin ya. Saya ngantri tapi nggak kebagian. Akhirnya saya dapetnya dari Just Tip. Oke, bicara soal Just Tip nih, Mas Pandu, ini saya mau curhat ya. Saya tuh sebenarnya gini loh, banyak tuh keluhan dari kita yang emang suka dengan brand Ria Miranda gitu. Kenapa sih harganya jadi lebih mahal? Soalnya harus lewat Just Tip, dan Just Tip ini tuh benar-benar pada saat launching dibuka itu mereka udah keep semua, pokoknya punya strategi yang luar biasa. Dan finally kami akhirnya harus mendapatkannya dari Just Tip gitu. Nah itu mempengaruhi juga sebenarnya ya ke mempengaruhi apa nih Eka? Mempengaruhi ini. Harganya jadi lebih mahal gitu. Terus, walaupun memang finally akhirnya ya udahlah, daripada nggak dapat kita kita tetap punya walaupun cuma satu gitu dari setiap seri itu. Itu gimana tuh? Ibarat kata kan kayak Mas Pandu udah punya sawah, tapi orang bikin sawah di sawahnya Mas Pandu gitu kan? Oke, okay. Ya sebenarnya ini kan fenomena ya, dulu mungkin ada namanya agen gitu. Kalau sekarang ya ini sebenarnya kreativitas ibu-ibu ya, dalam melihat peluang dan potensi gitu. Ini sebenarnya tuh seperti rumput liar, tapi sebenarnya mereka juga membantu untuk menyebarkan rumput kita gitu. Kalau misal kita sebenarnya sudah ada tatanan gitu, manajemen yang sudah kita atur sedemikian rupa, tapi ya tadi ibu-ibu ini punya 1001 cara untuk mereka bisa mendapatkan barang itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu nih, misalnya si A adalah Just Tip, berarti kita nggak ngejual ke dia dulu, tapi dia cari orang lain untuk bisa citizens dia untuk bisa mendapatkan barang itu. Jadi sebenarnya kita sudah belajar dari situ. Dengan database customer yang memang sudah kita punya, itu sebenarnya kita bisa langsung direct untuk bisa berkomunikasi dengan end user. Nah, cuman sekarang balik lagi, kesadaran konsumen untuk bisa memberikan datanya ke kita itu juga nggak semudah itu. Sehingga buat mereka memberikan database itu sangat hati-hati gitu. Padahal buat kita justru itu bisa memudahkan mereka mendapatkan itu. Ini proses pembelajaran yang tidak berhenti, karena ketika kita sudah dapat solusi, pasti ada cara lain untuk bisa menghandle itu. Jadi kita harus cari solusi lain gitu. Iya. Tapi insya Allah perlahan kita terus memperbaiki celahnya di mana-mana yang bisa kita perbaikin. Gitu sih untuk misalnya. Ada yang bilang Uni Eka curhat gitu. Tapi ini rata-rata semua memang begitu kok gitu. Jadi cukup banyak kita juga mendapatkan masalah seperti ini. Iya, terima kasih. Dan sebenarnya brand-brand Ria Miranda sendiri, kalau untuk yang limited edition itu memang harga dibandingin harga dia dijual awal-awal launchingnya itu jatuhnya lebih mahal. Uniria, ingat nggak yang saya pakai ini seri apa? Ini yang ini Minang. Ini kayaknya Minang. Emang eksklusif untuk di waktu itu di Unan. Ingat nggak sih? Iya. Mande. Gimana cara dapetinnya? Nah, dapetinnya itu adalah dengan cara mencari yang mau sell dan harganya udah di atas 1 juta dong. Iya kan? Nah, itulah. Jadi emang kadang tuh ketika kita punya barang-barang seperti ini, merupakan investasi, ujung-ujungnya investasi. Nah, mungkin itu juga yang bisa di ini kan kali ya Mas ya, ke customer-customer bahwa jangan beli yang tiruan, karena kalau beli yang tiruan nggak bisa dijual kembali gitu. Iya. Betul, dan ini buat kita itu kan sebuah cerita ya, yang buat kita setiap cerita itu bisa menjadi sumber inspirasi gitu. Dan setiap cerita bagaimana customer kita mendapatkan produk Ria Miranda, itu buat kita juga menjadi, ya it's your own story with our brand. Jadi masing-masing punya ceritanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan sebuah produk Ria Miranda. Atau ketika dia menggunakan produk Ria Miranda, itu ada momentum-momentum yang ada di dalam hidupnya, yang buat mereka tuh sense of belongingnya dengan brand ini menjadi lebih, menjadi semakin kuat gitu. Jadi jangan sampai kita bilangnya kita hanya sebagai produsen untuk membuat baju muslim. Buat kita, kalau kayak gitu gak akan ada jauh bedanya
kita dengan pedagang yang ada di grosiran gitu kan. Exactly. Buat kita punya story, kita punya value-nya, setiap desain yang kita buat ada maknanya, ada ceritanya, dan itu yang selalu kita sampaikan. Yeah, gitu. Proses kreatif yang juga kita share. Betul. Iya. Hmm. Yeah. Oke, karena saya memang kebetulan saat ini sedang diamanahkan memegang Science Technopark Universitas Andalas, yang menjembatani kolaborasi antara industri, pemerintah, kemudian juga inventor yang memiliki invensi. Saya tuh ingin tanya langsung sama Mas Pandu dan Uniria, mungkin nggak sih kolaborasi antara Ria Miranda dengan Universitas Andalas? Karena UNAN itu memiliki banyak sekali paten untuk, hak cipta, untuk motif-motif Minang, di mana motif itu merupakan iluminasi dari naskah kuno, kemudian juga motif-motif dari yang diambil dari rumah gadang, ukiran di rumah gadang, dan lain sebagainya. Dan karena kita langsung berhadapan langsung dengan Uniria dan Mas Mandu, kan selama ini sudah sering kolaborasi dengan orang lain, gimana itu prosesnya supaya bisa, karena kami di UNAN juga ingin gitu, ada kolaborasi seperti itu, kan kalau misalnya bisa, itu kayaknya luar biasa. Iya. Boleh banget. Kebetulan. Di tahun depan kita akan celebrate Minang Heritage kita di 10 tahun. Ternyata kita udah 10 tahun ya. Untuk mengangkat tema Minang Heritage. Jadi dulu pertama kali Ria mengangkat nama Minang Heritage itu di Jakarta Fashion Week 2012. Ya. Dari situ kita mencoba motif-motif yang lain, tapi orang tuh sudah kena banget Ria itu motifnya Minang. Dan ini juga kita sebenarnya lagi proses haki juga untuk motif yang terinspirasi dari motif Minang, tapi yang kita create sendiri gitu. Jadi sangat penting juga dari segi paten, dari segi nama, apapun itu yang kita mau buat, coba ajuin aja. Alhamdulillah kalau misalnya masih bisa dapat, itu akan menjadi aset kita gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya bisa enggak, justru kita sebenarnya lagi mencari amplifikasi yang bisa memperluas tema konsep dari si Minang Heritage, ini warisan budaya Minang yang bisa kita utilisasi dalam bentuk-bentuk yang bisa kita lihat. Misalnya kalau Ria mungkin dari fashion atau mungkin dari benda-benda yang bisa kita gunakan sehari-hari. Dan jujur ilmu untuk mengetahui tentang kebudayaan Minang, khususnya dari ukiran, dari songket, itu kita juga cari-cari browsing dari internet, tapi nggak yang dalam gitu loh. Iya. Kita tuh mencari literasinya juga dari mana gitu ya. Iya. Ini baru tahu ternyata UNAN juga punya aset itu. Punya. Gitu. Insya Allah. Iya. Kita nanti akan ke berkabar Padang, ya. Aduh, ya. Doain bisa ke Padang. Ya, insya Allah UNAN siap membantu, dan di sini tidak hanya satu orang yang memiliki banyak sekali motif-motif Minang yang dari naskah kuno maupun dari ukiran-ukiran tersebut, tapi ada beberapa inventor yang memilikinya.